Desa bangkit bersatu melawan waktu dan aku mekum bawa harapan baru dengan visi yang jelas untuk masa depan yang datang. Mimpi yang kuat tak kenal takut, gelora jiwa yang tak pernah redup. Bersama kita hancurkan batasan dia datang. Bergerak bergerak. Amin.
Pak, motor gue. Udah belum? Tadi kita mendengar aspirasi dari ibu-ibu ya, mayoritas ibu-ibu di sini. Tadi ada yang menyampaikan mengenai keamanan ya, perlunya CCTV. Kemudian yang kedua mengenai KGP. Jadi mereka awalnya sudah dapat tetapi terhenti. Kemudian juga mereka menyampaikan hutang ya, jadi dia berhutang sehingga stres juga mengenai air ya, air yang kecil ya. Semuanya tadi kita sudah tampung, kita kasih solusinya, tapi memang solusi ini nanti kita akan lanjutkan di dalam program kita, bagaimana melayani mereka secara lebih baik. Kita punya prinsip ya, prinsip kita proaktif, tidak reaktif ya. Kita akan mengetahui bagaimana keluhan mereka, kita yang mendatangi mereka, itu yang menjadi prinsip utama.